La verdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bisa belajar kembali. Baik, sebelum kita mulai, kita luruskan kembali niat kita, berniat belajar karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karena Allah, semoga Allah ridho, semoga Allah catat menjadi kebaikan. Semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari dan diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Baik, alhamdulillah Umahat, Ustazah sudah bisa hadir di antara kita. Kepada Ustazah dipersilahkan untuk mengisi khalaqoh ilmunya. Silahkan Ustazah. Jazakallahu khairan ya Ustaz Abdullah. Insyaallah. Sebelumnya afan ini berubah-ubah waktunya, qadarullah. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ustazah. Rabbil Alamin. Insyaallah. Ustaz Abdullah ini bisa pagi-pagi seperti ini atau menyiapkan anak sekolah? Sebenarnya kalau hari pagi itu hektik Ustazah menyiapkan anak sekolah. Insya Allah. Sudah Tapi berangkat kebetulan belum anaknya? kalau hari ini kan libur ya, Oh, libur libur. utama. Kalau di jadwalnya kan Kamis tuh libur, Kamis, Jumat. Jadi agak tenang, cuman yang nggak tenang tuh kalau hari libur malah biasanya kegiatan sama keluarga gitu kan, Iya, kadang betul. kemana-mana. Minta ini gitu ya, minta jalan-jalan Ya keluar. biasa lah. Alhamdulillah hari Pada ini intinya izin sama dulu sama saja ya, suami. 1 bulan. Iya sama aja jatuhnya. Ya baik. Sama-sama sibuk. Baik. Hari ini kita mau apa ini? Mau tibyan dulu atau mau tilawah dulu? Karena kita apa namanya, karena kita pengganti, saya berharap kalau kita kelas pengganti kan soalnya kan jamnya menyesuaikan pada jam itu tidak dipakai gitu kan saja, jadi kita ketil saja. Jadi kalau kalau jam pengganti sebaiknya kita tadrib aja saja, tadrib ada aja, kecuali kalau Oh, kelas gitu. biasa. Soalnya Baik. ketar ketir itu, terus orangnya juga kan nggak kumpul semua. Pasti ada yang ini, ada yang itu. Kasihan yang libur. Berarti hari ini yang tidak hadir Ustazah Fira. Ya, biar Iya. offline. Ada offline. Oh, Masya Allah. Ya, Jumat siang juga dia itu, apa namanya, ngajak tadarus. Oh, Jumat siang juga belum bisa ya. Darulah ada UTS, doakan ya, Umahat. Amin, amin, ya Rabbal. Semoga Allah Semoga Allah mudahkan. mudahkan, semoga Allah terangkan, masya Allah. Amin. Rumah nggak pernah nonton Kalau kita YouTube. belajar juga, kalau misalkan Kenapa? dihitungkan itu YouTube Kenapa? saja ya. Emangnya Gimana, kenapa? Sada? Iya, kita juga kalau misalkan digugupkan jadi ngeblank. Mudah-mudahan. UTS itu di luar rumah, kita mendatangin exam centernya.
Masya Allah. Tidak, bukan di rumah. Ya sama-sama buka HP di HP kan ininya apa namanya ujiannya itu pakai device. Cuman ada exam centernya gitu di Pekalongan tuh ada di Pondok Pesantren Al-Fawaz. Jadi bukan di rumah, jadi anaknya harus keluar nanti jam habis sholat zuhur tuh keluar selama pagi pagi siang sebelum asar satu mata kuliah. Sebelum apa setelah satu asar ya satu mata kuliah. Jadi anak ngambilnya satu mata kuliah satu hari satu mata kuliah. Gitu. Boleh dua tapi anak kalau dua kayaknya terlalu ini Kuliah pusing apa jadi satu saja? mata kuliah. Itu loh, IOU itu loh, Kak. Nggak tahu. Mau jawab aja. Kuliah online ngambilnya syariah. Masya Allah. Masya. Tapi masih lama lulusnya. Ya. 6 tahun. 6 tahun. Serius saja. Kenapa? Mau jadi guru. Ya tidak juga. Maksudnya di situ kan kita belajar fikih, akidah, bahasa Arab, bahasa Inggris, TIK, satu lagi etika gitu. Saya sama kayak di Lipia gitu. Cuman bedanya ini online dan lebih sedikit mata kuliahnya. Anak ngambilnya cuma 3 mata kuliah part time. Itu 6 tahun baru lulus. Kalau yang full time 6 mata kuliah 4 tahun lulus insya Allah. Kalau anak ambil 6 mata kuliah nggak bisa. Ini 3 mata kuliah aja keteteran belajarnya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan saja. Amin, amin. Baik. Kita mau ini ya, tasbih tilawah suratul Humazah. Oke. Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. Ya, seperti itu kurang lebih. Silakan. Nomor satu, Ustazah Wulan. Ustazah, mohon bimbingannya. Bismillah. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bentar. Bukan zu, tapi zu. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa? Mau diulang sekali lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mil mil milahi Dia naik tangga milahi itu nggak dicontohin saja Afwan. oh penekanannya Ya. Baik. ya lupa Emang Afwan saja boleh udah bisa.
Pede, pede nih. Belum, belum, nggak pede sebenarnya. Cuman mencoba aja. Berani, Masya Allah. Nilai Berani. plus. Nilai plus, Masya Allah. Baik. Wailul likulli diwanya. Wai, bukan wai. Wailul likulli. Enggak. Wailul likulli diwa sama di kaf. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatin lumazah. Diha sama di lam. Humazatil lumazah. Lalu di ta marbutoh. Ta tanwin bil kasri mudogham fil lamil madmumah bi ghairi gunnah, itu jangan ditekan. Contoh. Humazatilu tilu, bukan juga humazatilu tilu, bukan juga ya. Humazatilu mazah. Lalu ayat kedua, alladzi alla lam tasdid, disempurnakan tasdidnya, ditekan di lam yang kedua. Alladzi, tapi juga jangan berlebihan. Alladzi alladzi khata alladzi jama'a ja mim jama'a 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 di huruf jimnya. Jama'a mala ma manya jangan ditekan. Ma ma lalu huruf ain enggak boleh naik. Jam jama'a ma jama'a ma khata jama'a ma jama'a ma alladhi jama'a ma alladhi jama'a ma Makanya ditekan ya saja. enggak ditekan. Kalau ditekan tuh gini. Alladhi jama'a ma terus tekan. Ya. Bentar. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Wa'ah. Wa'ah. Bukan. Lau wa'ah. Wa'ah. Lau wa'ah. Wa'ah. Ya. Wa jangan ditekan. Apalagi masuk lam tanwin bil fathi mudgham fil wawil maftuha bi ghunnah harakatain. Lau jangan ditekan seperti itu ya. Maksudnya lembut saja. Lau wa'addadah. Wa'ad, 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 wa'ad. Ini betul nggak? Wa'ad. Wa'ad dadah. Betul nggak? Wa'ad. Salah. Halah, yang betul gimana? Wa'ad. Wa'ad dadah. Wa'ad Ah. dadah. Wa'ad Iya, dadah. huruf ainnya itu kan. Wa'ad. Wa'ad. Lau wa'ad. Lau wa'ad dadah. Oh, ainnya ditekan. Iya, bukan uangnya. Wa'ad. Wa'ad dadah ya. Iya. Wa'ad. Alladhi jama'a malam wa'addadah. Alladhi jama'a malam wa'addadah. Ya, lanjut ya. Ayat ketiga. Yahsabu ya di huruf ya-nya. Yahsabu anna ma lahu, nama lahu di huruf lam. Jangan ditekan di huruf na. An nama nama jangan. An nama lahu afladah. Lahu lahu a. Hanya tekan. Lahu afladah. Di anak aja nggak ditekannya saja. Oh, ditahkikan ya. Ditahkikan, tapi nggak, kalau anak bilang tekan, an, takutnya nanti menjadi tampit. Iya, itu ditekan. Tapi jangan berlebihan ya. An, an, An namalahu akhladah. Lanjut, ayat keempat. Kallalayum huruf kaf.
eh afwan di huruf lam yang bermat kallalayum bukan kallalayum layum la layum layum Kanya, kanya ditekan. lilam lam berfathah layum lam. Kala. Kal bukan kala bukan juga Oh. kala la Kala. Oh, kala. 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 kala layum 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 ya yu-nya kala layum bazan nafil hutomah. Jangan ditekan yang huruf nun. Nafil koto. Nafil Di punya ya. kalalayum badan nafil hukumah. Di hunya di hunya. Iya betul hukumah. Terus wama. Nah, di sini ditekan. Wanya, wanya ditekan supaya mimnya suaranya juga ke atas. Wama adro huruf hamzah fathah. Adro. Wama adro kama al-hutamah. Al-hutamah. Ya, rihunya sama kayak tadi ya. Terus Nah, ditekan, dijelaskan fathah dan alifnya. Narullahil muqadah. Al-muqadah. Bukan al-muqadah. Bukan ya. Narullahil muqadah. Allati sama dengan allati sama allati taqali'u alal di huruf ain terus alal afidah alal afidah allati taq Qali'u 'ala al-af'idah. Lanjut. Innaha nun yang pertama, nun yang bertasydid maksudnya nun yang berfathah. Innaha na itu kan inna dengan ha kan bersama dengan dhamir maka ditekan sebelum dhamir. Innaha 'alaihim alaihim bukan alaihim 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 innaha alaihim muqsadah fi amadim huruf ain bukan fi amadim bukan fi amadim mumaddadah. Sampai di sini bagaimana? Sudah jelas? Jelas insya Allah. Ustazah, Ustazah, saya mau itu apa di selesai. Di a'udzubillah bisa di itu enggak tekannya di mana kayaknya kita belum pernah belajar di a'udzubillahi minasyaitonirrajim tekannya di mana apa ada yang pernah belajar atau saya yang terlewat kayaknya belum ya udah kayaknya belum udah. Hah? Belum soalnya semuanya masih banyak maaf ya sahabat-sahabat ya? Masih pada berantakan termasuk saya coba ya jadi a'udzubillah enggak dulu mau nyatakan. Ana enggak bisa nulis ya? Ana enggak bisa ngetik. Bisa, bentar saya. Eh. Ya udah di situ. A'udzu. A'udzu. A'udzu itu hamzanya ditahkikkan,
Oh, anak nggak bisa nulis. Ustazah mungkin entah. Sebentar, sebentar. Saya itu dulu apa namanya? Atau tulisan auzubillahi minasyaitan itu Ya, perlu lebih baik. kita cari nyari dulu saja di Google. Kalau saja apa? Ya. Ta'awuz. A'udzu. Hanya dijelaskan, ditahqiqkan. U-nya dua harokat, lalu tidak boleh ada jeda antara A ke U. A'u. Salah. A'u. Salah. Kalau enggak, A'u. Salah juga. Tadi gimana? Yang pertama yang salah? Kan ada 3% ya, Anda ucapkan ya. Yang pertama bagaimana? Panjang A-nya. Cantik. Iya. Yang kedua gimana? A-U di tidak. Kerja. Di ini, di ayun. A'u. A'u. A-U. Yang satu lagi di tidak. A-U. Yang ketiga, a-u, a-u, ya. Salah semua. Lalu tidak boleh dijeda ya, a-ke-u, a-u-zu, a-u-zu. Pernah lihat, pernah mendengar kori-kori membaca enggak? Apakah mereka-mereka yang sudah mahir bacanya, a-u-zu billah, enggak ya? Ya. Mereka enggak baca enggak kayak gitu. Itu tadi. A'udzubillah. Ana juga nggak bilang itu Ustazah Mukenta ya. Namanya gitu. Iya, namanya baru belajar ya bisa jadi gitu. Jadi a'udzubillahi mina a'udzubillah billah billah. Ah, sudah salah itu. Salah sekali. Dulu juga ana seperti itu. A'udzu billah gitu ana dulu aja seperti itu. A'udzu billahi minah gitu. Minah di Ya, zunya jangan diangkat. Zubi, zubi. A'udzu billah. A-nya ditekan juga, A-nya ditekan juga ya saja. Ah, iya. A-nya ditekan, B-nya ditekan. A'udzu. A'udzu billahi mina. Yang salah antara billahi ke mina. Billahi mina, himina. Itu masih ada sampai sekarang, tapi bukan di kelas ini. Di sini enggak kayak gitu, Masya Allah. Ya itu saja. Hah? Kenapa? Kayaknya itu saja. Misalnya. A'udzu billahi minas gitu ya. Himina. Tapi kan masih kayaknya berarti belum pasti ya, Ustaz Mukenta ya. Kayaknya saja berbaik hati itu. Bukan himina, bukan. Billahi mina. Himina. Hi-nya Mina. juga udah mulai ditekan saja. Ini jangan ditekan. Ini bukan ditekan, tapi dijelaskan. Oh. Kasarnya billahi mina. Bukan billahi mina. Beda ya. Billahi mina. Billahi mina. A'udzu billahi mina. Ya, minanya juga ditekan, mi ditekan tapi jangan berlebihan. Mina, mina. Enggak. Mina, mina, Minas. mina. Mina. Mina syaitani.
Minash, ada dua shin, tahan dulu, rohwah kan, apa sih? Minash, Minash, Shaitoni, Shaitoko, Minash, Shaitoni, bukan Minash, Shaitoni, Shaitoni, Syaitoni. Syaitoni. Kan harfulin kan? Bukan mat. Bukan mat. Syaitoni. Syaitoni rojim. Rojimnya. Ar-rojim. Ar-rojim. Di itu. Di ar-rajim. Enggak, ar-rajim. 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 Yang ditekan cuma A sama Mim datar. doang ya? Apa? Yang ditekan jadi cuma A Amzah sama Mim doang. Mim doang. Terus selebihnya jadi tekan ya? Ar-rajim. Enggak. Cuma disempurnakan kayak matnya. Tasdidnya gitu ya, sukun-sukunnya. Terus ar-rajim. Salah. Ar-rajim. Rajim. Rajim. Ar-rajim. Itu ta'awudz ya. Lalu basmalah. Bis bis sempurnakan sin sukun bis bis bismillahi. Bukan Bismillahi, Bismillahi, salah. Bismillahirrohmani. Jadi binya ditekan ya? Binya ditekan saja? Binya. Tapi jangan berlebihan. Bis, bis, enggak. Bismillahirrohmanirrohim. Arrohmani. Ar-Rahmani. Roh, roh harus jelas ha sukun. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Ada dua ro ya, lalu dikasih geter-geternya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nggak ada yang ditekan ya, berarti ya saya cuma di bidong ya. Sebenarnya baca itu ya datar aja. Nanti yang membuat indah itu nanti gunahnya, zaman-zaman tasdidnya gitu. Manirrohim. Ah, baik saja. Iya. Insya Allah Pak. Baik. Amin. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana? Bisa kita lanjut? Silakan. Saja okay. Ulang. Sudah bagaimana? Menunggu tuh beliau tuh. Sudah siap tempur. Siap tempur dan udah bingung. Insya Allah. Jadi Afwan, sekalian bertanya. Jadi kalau di Afwan, di Umi itu kan nadanya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak salah gitu ya nada Umi. Nah, kalau kalau di anak-anak gini. A'udzu billahi minasyaitonir gitu. Ya, syaitonir rajim. Lalu basmalahnya bismillah gitu kan. Gitu. Nah, berarti itu enggak sesuai ya. Maksudnya banyak banget yang banyak banyak spasinya, banyak zaman panjangnya. Yang panjang-panjang mengayun-ngayun, mendayu-dayu gitu ya. Iya, memang begitu. Ya, itu kan Indonesia ya, bikinan Indonesia ya. Tapi kalau sejarahnya, apaan sedikit tentang nadanya, itu maksudnya menggunakan nada roh, Ustazah. Walaupun juga kurang paham ya. Kayak apa, nada apa? Nada roh, Ustazah. Apa itu? Kayak nada itu ada roh, ada hijaz, ada nahawan, nahawan apa gitu kan, apalah dan sebagainya. Itu salah satu nada ros, kalau nggak salah pelajarannya begitu. Tapi dari mana itu, dari negara mana? Perasaan
dari negara-negara luar nggak ada yang begitu deh, atau ada tapi anda nggak tahu. Nggak tahu juga sih, itu lebih ke qiraah ya Ustazah, dan belum paham dan belum pernah belajar juga. Ya tapi kalau itu banyak ini ya, banyak mendayu-dayunya gitu ya, banyak yang dipanjang-panjangkan. Emang begitu, emang begitu. Dan tapi kalau ke anak-anak untuk hafalan itu mudah Bagus, banget lewat. gitu. Mereka cepat hafal. Ya, cuman balik lagi harus memperbaiki yang tamtit-tamtitnya banyak gitu kan. Nah, Kalau itu yang belum lebih paham sulit, memperbaiknya lebih sulit. ya itulah. Memang ada kelebihan, ada Anakku juga masih kekurangannya. begitu. Anakku juga masih begitu dua-duanya. Ya Allah, kan setiap hari kan maksudnya di sekolah seperti ini, di rumah kayak gini, nanti dia bingung. Jadinya mau nggak mau ya, anak ikutin yang di sekolah. Iya, emang rata-rata sekarang sekolah menggunakan Umi ya, karena dia lebih Betul. terstruktur, Betul. banyak banget ada inilah. Nah, itu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu. Yang anak pernah dengar yang ustadznya baca juz 1 itu ya pas. Penekanan-penekanan hurufnya pas. Nggak yang terlalu berlebihan kayak gitu, nggak. Mungkin sudah sampai Ya, sini sudah beda kali nangkepnya ya. iya, itulah balik lagi. Ya, Yang masya sekarang Allah, jadi memang harus perdebatan begitu. tuh saja ya, yang lagu-lagu itu ya, Iya, nahawannya gitu. tuh. Sebenarnya nggak ada seperti itu. Membaca Al-Quran itu ya, bacalah, bukan, itu kan jadi kayak nyanyian gitu ya, kalau ada kayak gitu-gitu Iya. tuh ya. Ya. Kembali lagi, kita membaca Al-Quran untuk apa? Seperti itu. Jangan kita mendengar orang suaranya bagus, malah kita menghayatinya suaranya, bukan artinya. Kan seperti itu. Dan ternyata ternyata yang dilantunkan itu tentang neraka. Ya, tentang neraka suaranya bagus. Akhirnya kita, wah Masya Allah ya. Ternyata itu sedang membicarakan neraka. Sedang membicarakan orang-orang kafir. Lah. Tidak boleh seperti itu. Lebih baik kita membaca yang lurus-lurus saja, nggak apa-apa lurus. Yang penting tajwidnya benar, makhrajnya pas, sifatnya pas. Nah, terus kita baca ininya, terjemahannya. Oh, ternyata tentang neraka. Kita harus sambil berdoa. Semoga tidak tidak masuk ke dalam neraka Allah. Seperti itu ya. Jadi pas suaranya bagus, oh ternyata yang di artinya kok tentang neraka gitu-gitu. Ya, jangan lihat dari suaranya, tapi artinya yang diperhatikan. Seperti itu ya. Ya, Silakan saya satu mengerti. bulan nggak baca-baca saya Afan ya. Enggak apa-apa, Ustazah. Masalahnya Ulen pun salah satu pengajar Umi, jadinya jadi berpikir sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau Tapi misalnya ya. ketukannya pas, makhluk apa, panjang pendeknya pas, nggak masalah. Ya, sekarang kebetulan kan mengajar Umi, karena udah ikut standarisasi kan, udah punya hak mengajar. Jadi kalau Ulan ngajarin sekarang, kebetulan yang diajarkan kan udah dewasa ya, bukan ke anak-anak. Jadi kalau ke dewasa, mau nggak mau kan harus mencontohkan dulu nada Umi ya, karena emang itu aturan bakunya begitu. Tapi kalau pas sudah praktek, kalau yang mau nada Umi, ayo, yang mau nada lurus, silahkan gitu, nggak terlalu gitu. Cuman dicontohkan nada Berarti Umi. itu ada tutornya. Betul, Ustazah, itu ada pertama juga kan ada standarisasi cara bacanya gimana, terus udah gitu ada ujiannya juga, ada apa, ada istilahnya kalau di kami itu ada ikut apa ya yang terakhir itu, pokoknya untuk dapat sertifikat mengajar itu memang ada ujian dan ada pelatihannya dulu. Tapi bacaan bacaan tutornya seperti itu atau tidak? Di tutornya itu bagus sih tutornya, kalau Ulen sih ngeliatnya nggak tamtit ya. Nah iya kan, tadi Anas sudah bilang kan, Ustadz Bagus sih Ustadznya yang ngeliatnya. baca metode umum itu tidak seperti itu. Cuman Untungnya. yang menirunya jadi lucu ya, karena terbawa nada. Masya Allah. Masya Allah, semangat belajar kembali. Iya. Aduh, ini jadi berubah lagi. Dari tahun selagi, Ustazah? Ya, enggak tadi ayat berapa? Baru bismillah tadi. Oh ya, berarti basmalah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah lanjut. Ini naik ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul Oh, jadi manggil apa? Baik. Wailul wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Mumtazah, lanjut. Alladzi jama'a ma emangnya enggak naik. Alladzi jama'a ma law wa 'addadah. ممتاز لنجد Yahsabu yang ada ya, apa? Yahsabu anna ma lahu lahu akhladah. Lahu annama lahu anna ma lahu nama iya juga dipegang. annama lahu Annama lahu lam tekan lam lam tekan lahu la la lahu 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 annama annama lahu enggak gitu. Salah, salah. la An lahu 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 annama lahu akhladah. Muntas, disempurnakan. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Muntas, lanjut, Masya Allah. Kalla kalla la yunbadhanna fil hutamah. Layum, kalla, layum, layum. Layum Enggak, la la kalla la, layum, la, layum, layum, layum. layum layum Enggak, yaknya ya. itu masih ditekan. Layum, 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 Layum layum. layum kalla Layum. layum Nah, ini. kalla Ya. kalla layum kalla layum bazanna fil hutamah. Mumtazah. Wama Wama adu wa ditekan wama adraka. wama adraka mal khuta jadi kha afan wama adraka mal hutama. Hati-hati kama. Oh ya. Ama أدراك ما الحطمة Kamal hutamah, kamal hutamah. Wama adara kamal hutamah. bagus dengan Allah ada tipiskan ada Wama adara kamal hutamah. kamal kamal Masih diayu. Iya, kamal masih diayu. Kamal. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. ممتازة نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. نار الله الموقدة مُوقَدَةُ مُقَدَّهِ يعني قَفْنِي يعني. ميمنا نَارُ مِنْيَا موقدة نار الله الموقدة لنجد التي تطلع التي التي تطلع على الأفئدة ممتازة إنها عليهم إنها إنها عليهم مؤصدة. ممتاز في عمد ممددة. ما شاء الله بارك الله فيك
Jazakallah khairan. Santi, Masya Allah. Alhamdulillah. Wa iyyaki syukran. Ustazah, afwan. Masih meraba-raba banget ini. Insya Masya Allah. Ahsan. Lebih bagus dari pekan yang lalu. Barakallahu fiik. Oke. Amin. Wa iyyaki syukran. Ustazah ilah. Tafadholi. Ustazah ilah. Ya, baik. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi mina billahi mina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Good. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan berburuk, sudah ada lam pasti ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ahsan. Alladhi jama'a ma oh di ayun. Alladhi gimana saya? Jama'a ma jama'a ma alladhi jama'a ma lahu. Afwan, mungkin sinyal ya, suaranya tiba-tiba cepat gitu. Saya ulang Ustazah. Ya. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Alladhi jama'a ma alladhi jama'a ma alladhi jama'a ma ya. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Lanjut saja atau diulang? Lanjut. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Oh ya, sebentar. Yahsabu anna malahu annama lahu yahsabu annama lahu akhlada. Ya. Kalla layumbadanna fil khutumah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Abu ade oh ya ade. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tat'alu 'alal afidah. Allati taqli'u 'alal allati taqli'u 'alal afidah yang taqli'u allati taqli'u 'alal afidah
Allati allati tatali'u 'alal afida. Innaha 'alayhim mu'sada. Fi 'amadin mumaddada. Fi 'amadin mumaddada. Fi 'amadin mumaddada. Masyaallah. Masyaallah. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khair, Ustazah. Amin wa iyyakum. Masyaallah. Bacanya enak ya, tidak perlu dengan suara yang keras seperti itu. Ya, saya tahu masih salah-salah. Masih kaku. Baik, selanjutnya. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi, dikit lagi. Bismillah. Bukan. Bismil. Jangan naik suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jod. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, wailul. Wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazati, zati, humazati dihunya. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lunya ditekan juga. Humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. La. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Tas. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhmaf. Yahsabu anna malahu akhladah. Ahsan. Kalla la yum Kepanjangan, kepanjangan. iya, apaan cuma dua harokat. Kalla la yum kepanjangan ya. Kalla la yum badanna fil khutamah. Sebentar ya, Kak, sebentar. Ya, baik-baik. Ya, coba diulang lagi. Ada Ida, Afwan. Ya, baik-baik. Kalau salah ya tadi. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Ya, la yumbadanna fil kalla la yumbadanna fil khutamah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Nafil. Jangan Nafil. digabung. Nafil. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Multazah.
Wa ma adraka mal khutamah. Ahsa nggak ada, ada. Jangan ada spasi, A kedal. Ada. Wa Baik. ma adra. Wa ma adraka mal khutamah. Muntas. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil mu, munya ditekan ya Ustazah. Ya, muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Diulang, tattali'u 'alal. Allati tattali'u 'alal af'idah. Tata'alal, 'alal, 'alal, 'alal. Allati tattali'u 'alal af'idah. Dapat. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Belum, Ustazah Ida. Ini dia agak naik dikit ya. Di huruf ain ditekan. Oh, baik. Tattali'u 'alal. Tapi ain yang kedua, bukan bukan ain yang au, tapi ain yang a. Tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Mumtazah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ahsan. Di sini ada ini ya, ada kalau kita lihat artinya, wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa Ana pakainya nadanya ke atas? Kenapa enggak wailul likulli humazatil lumazah? Tapi Ana Karena pakainya artinya lumazah. Ya, ya itu. betul. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dan dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Nah, ini juga nih yang ayat keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kenapa enggak fil hutamah? Karena artinya sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, ini baru kata tanya. Wa ma adraka mal hutamah. Masih naik terus nih ayat ini. Dan tahukah engkau apakah neraka utama itu? Narullahil muqadah. Bacanya bukan narullahil muqadah. Beda nggak suaranya? Beda. Nah, yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Karena apa? Apa itu neraka utama itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang membakar sampai ke hati. Ya Allah, nanti bilang. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Tubuhnya itu rapat dengan api. Na'udzubillah min dzalik. Fi 'amadin mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang yang pengumpat maupun pencela ya. Seperti itu.
dalam artian pencela ini juga kayak ini loh, kayak shaming itu kan juga kayak kita mencela ciptaan Allah ya, itu nggak boleh ya. Tapi ternyata kenyataannya fenomenal pada zaman sekarang justru yang begitu itu yang apa namanya dibuat bercandaan seperti itu ya Ustazah ya. Kadang kita sebagai perempuan itu kalau sudah ngumpul sama teman-teman lupa. Ternyata setelah perkumpulannya selesai terus pulang ada hati yang tersakiti. Lalu orang tersebut berdoa jangan sampai, karena doa orang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau habis ngumpul-ngumpul kita tutup majelis, saling memaafkan, semoga tidak ada yang tersinggung atas perkataan kita saat kita sedang bersenda gurau gitu ya, teman-teman ustazah semua. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustazah Ida. Selanjutnya Ustazah Mukenta. Hai Ustazah, saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Suara mim yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi masyaallah tabarakallah. Pada kata a'udzu ini masih agak lambat. A'udzu. A'udzu. Coba baca baca teks biasa. Baca teks biasa. Enggak, baca teks biasa bukan bukan kita lagi baca Quran. A'udzu. A'udzu. Suaranya nah. Masukkan ke dalam bacaan Al-Qur'an itu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gambar di sini. Ahsan. A'udzu billah sampai asyaiton. Bagus. Sekarang rajim ya. Rajim. Ar-rajim. Ar-rajim. A'udzu. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Misalnya humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a ma'alam. Itu yang pertama. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Enggak wa'ad malan wa 'addada. Malau wa addada. Kalau di sini alladzi jama'a malau wa addada. Tidak bisa. Wa ad afwan. Wa addada. Suaranya naik. Wa addada. Nah. Alladzi jama'a malau wa addada. Belum, kayaknya masih ragu nih. Iya. Malau wa'addada. 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 Ahsan. Alladzi jama'a malau wa'addada. Ibas. Yahsabu anna malahu akhladah. Bunyinya tuh kayak orang. Akhladah. Akhladah, 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 yahsabu anna ma lahu akhladah,
Kalla yumbadanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Fil hutamah. Kalla layumbadanna fil badanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Wama adraka mal hutamah. Kamal adraka mal hutamah. Adraka mal hutamah. Muntah diulang. Wama adraka mal hutamah. Enggak kamal. Wama adraka mal hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Masih naik. Ini malah harus naik. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Iya, sekali dikit lagi. 'Alal afidah. 'Alal afidah. Afidah. 'Alal afidah. Agak ditekan akhir. Afidah. Hasan, yulah. Allati tattali'u 'alal afidah. Mumtaz. Innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim lahihim 'alaihim. Jadi 'alaihim. Naam. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Mumtazah, masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Ustazah Mukinta. Jazakillahu khairan, kasih lo misalnya, masya Allah, masih harus berlatih. Jadi a'udzu billahnya tuh a'udzu billah. Ya, a'udzu billahi. Punya kan dua harokat ya, a'udzu. Iya, dua harokat. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu fa'udzu kan itu harokatnya saja. A'udzu. Gimana? A'udzu. A'udzu. A'udzu billah a'udzu. A'udzu. Dirakam dulu ah. A'udzu. A'udzu. Iya, a'udzu. A'udzu. A'udzu billah. Di itu ya ditekan ya saja. Iya, kan setelahnya ada huruf matu ya. Nah, itu dari situnya. Kirain tapi hanya Hamzah juga ditekan, ditahkikkan. Ya. Tapi bukan a'udzu, a'udzu. Nah, itu. Ada kalau kita bilang ditekan, orang salah persepsi ya. Pas keluar apa yang kita takut itu ditekan. Keluarnya jadinya beda. Saya di grup Vicky. Di mana? Di grup Vicky hari ini, di kelas Vicky saya tilawah. Masya Allah. Ruzu ya. Mungkin ada ini. Ada. Hausnya doang dan basmalahnya doang. Masya Allah. Masya Allah. Tilawahnya surat apa? Ruzu. Iya. Ruzu. Tilawahnya surat apa, Kak? Surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30 saja. Ar-Ra'du. Ya, Ar-Ra'du. Jadi coba Ar-Ra'du. Ya, ada ayat 28. 28 sampai 29. Sampai 30. Barokan. Aru.
A'udzu. Mungkin ketika A'udzu billah. Bisa? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oh, ini. Naik ke atas tapi tentang ini, tentang hati yang tenang. Iya, apa itu? Itu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bisa saya? Iya, amin. Iya. Ustazah, ya. Kalau nggak keberatan, minta ini aja Ustazah, VN tahu sama basmalah aja untuk belajar. Kayaknya sudah pernah deh, Ustazah. Sudah pernah. Iya, nggak sih, Ustazah Bulan? Belum pernah, Ustazah. Belum pernah. Kalau taut basmalahnya aja belum pernah. Dan taut doang ya, kayak FN dan taut dan basmalah doang. Tapi kan udah diajarin tadi kan itunya apa itunya yang ditekannya yang mana? Gitu. Mungkin Ustazah Ilah minta dikirim di VN di kelas Ustazah. Ini iya, bisa diulang-ulang. Iya, biar belajar terbalik biar nempel. Insya Allah, insya Allah. Tahu basmalahnya saja. Baik, insya Allah. Ya, jazakillah khair saja. Amin ya aku. Ya, silakan ada yang pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, Ustazah, sebelum kita sebenarnya akhiri. Kalau menekan-menekan itu tuh di awal kata ya, Zah. Tapi tidak gitu ya? Tidak di awal kata juga. Contoh apa ya? Kayak tadi di wailul likulli misalnya yang tadi ini wai, jadi wa-nya karena dia awal kata gitu. Iya, tapi tidak di li kan juga awal kata kan. Iya, likulli. Nah, tapi enggak wailul likul, wailul likul la li lik li la wailul likul, berarti di huruf kafnya karena li itu adalah kata tambahan. Kayak kata penghubung gitu. Ya kan? Artinya untuk kan atau kepada. Ya. Wai atau setiap. Setiap itu likul itu setiap. Wailul likulli 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 itu salahnya. Enggak ada rumusnya ya Ustazah. Kayak misalkan kan kalau misalkan misalkan ada nada bayati naik, datar, turun gitu. Kalau sebenarnya ini tuh ya, kenapa kita belajar ada? Karena untuk supaya bacaan kita itu seperti lahjah orang Arab. Ya kan? Lahjah orang Arab. Lalu, supaya juga, apa namanya, sesuai pas dengan maknanya. Gitu kan? Pas dengan maknanya. Ada ini tuh. Nah, wajar saja kalau kalau kita bacanya tidak seperti orang Arab karena memang kita bukan orang Arab ya, orang Indonesia ya. Lalu muncullah ilmu ada ini, tapi sebenarnya ilmu ini sudah dari dulu sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mereka-mereka semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semuanya kan sudah paham bahasa Arab. Jadi ya sudah membaca sesuai adanya gitu. Sudah dengan artinya. Nah, kalau kayak kita memang butuh yang kayak teori yang tadi saya mungkin ucapkan ya. Ya betul memang kayak butuh teori-teorinya seperti itu. Nah, itu Ana punya PDF-nya. Punya PDF-nya. Ya, dan juga berbahasa Arab. Dan Ana juga sudah ikut tauruhnya sebanyak 3 kali. Tapi tidak ada ujiannya, cuma ikut tauruhnya saja. Nanti coba anak sampaikan ke Antuna semua ya. PDF-nya itu sebenarnya nggak boleh disebarkan. Nanti anak share saja di kelas, insya Allah. Bagaimana, apa namanya, cara belajar ada. Ada manzumahnya. Ada manzumahnya. Nah ini manzumahnya yang berbahasa Indonesia sudah ada. Karena kemarin anak ikut daurah, jadi dapat PDF-nya. Seperti itu. Itu kalau yang mandhuma ini membaca Al-Quran sesuai ada, sesuai maknanya.
Lalu Ana pernah lagi belajar cara menimbang huruf atau wazan. Jadi penekanan-penekanan itu ada wazannya gitu, ada timbangannya. Tapi yang timbangan ini, kalau menurut Ana kurang dalam mentadaburi Al-Quran. Kita hanya ditekankan untuk belajar menimbang huruf. Tapi kalau yang manzumah ini lebih ke maknanya. Tapi juga belajar penekanan-penekanan juga sama. Ternyata Masya Allah ilmunya, ilmu Al-Quran ini masih luas ya. Kita masih ada di pinggiran lautan saja. Belum sampai ke dalam, menyelam. Dan ternyata kalau kita lebih ke dalam lagi, menyelam, ternyata di dalamnya lebih indah. Kayak di lautan gitu kan, ternyata lebih indah dalam lautan. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kita terus usia yang barokah, kesempatan, sehingga kita bisa mempelajari ilmu Al-Quran ini lebih dalam lagi, insya Allah ta'ala. Ada insya Allah, saya mungkin tak ininya PDF-nya, tapi Anda nggak berani share ke grup. Mungkin nanti Anda share ke screen saja untuk kita bahas bersama. Iya, insya Allah. Karena perlu, kalau misalnya sekarang ditalaki satu per satu ayat gitu, mungkin bisa, tapi ketika masuk ayat baru atau mengulang ayat yang lama, lupa lagi gitu kan, lupa. Karena nggak tahu. Karena masalahnya tadi kata Ustazah, kita bukan orang Arab, jadi nggak ngerti gitu kan, mana yang terus, ditekannya di mana. Betul, gitu. Kayak contoh kata akhladah. Akhladah, ketika waqaf seperti itu bunyinya. Tapi ketika wasol, akhladahu. Beda kan bunyinya? Iya, beda. Nah, jadi tidak, apa ya? Tidak pas, tidak ada patokannya gitu. Sebenarnya juga ada patokannya sih. Cuman kalau akhladah, hak domirnya kan kita sukunkan. Maka tidak ada penekanan pada huruf sebelum domir. Tapi kalau dhamir kita ucapkan harokatnya, maka kita tekan sebelum dhamir. Akhladahu, akhladah. Akhladah. Iya kan? Nah itu. Ini lebih ke bahasa Arab sebenarnya. Cuman tidak apa-apa, nanti insya Allah akan ana sedikit apa namanya share ilmu yang sudah ana dapat. Semoga dengan ana men-share bisa lebih barokah ilmu yang ana miliki. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Enggak usah pusing ya. Insyaallah kita bersama-sama belajar lagi. Insyaallah. Saya kayaknya dia pusing kelihatannya, ana takut nih. Udah. Jumnya udah dapat. Udah. Soalnya kan ini pagi kan pakai jam 5 gitu jadinya kalau belum ada kan pusing juga, tapi ada sih link 3 yang kosong tapi udah kebiasaan pakai link 5 gitu kan. Ya Allah, linknya banyak sekali, ada 5 ya, Masya Allah. Ada 5. Kelasnya kan banyak, Ustazah udah ada berapa, udah mau 80. Masya Allah. Ikut semua itu, Ustazah Mukenta. Hah? Ikut semua itu? Enggak. Saya yang itu aja, yang apa namanya, yang ini penting-penting. Baik. Ya, tapi sebagian besar ikut ya, kuncinya gue, jadi ada satu, semua 4 atau 5 kelas, Masya Allah, lebih anak sekolah, lebih anak sekolah dari siang sampai malam ya. Enggak malam sih, sore sampai sore, ya, sampai sore. Iya, malam nggak boleh ya. Malam udah enggak, paling malam nyimak aja gitu, tuh ngedengerin gitu kata suami. Apa namanya, nggak belajar? Enggak. Oh ya udah, di samping beliau. Insya Allah.
Semoga sehat semua ya Ustazah, Ustazah Genta, Amin. Ustazah Wulan, Ustazah Ida, Ustazah Ila, Ustazah Fira juga. Semoga Amin. sehat semua sehingga bisa mentransfer ilmu Ya, yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapat Hamzah. kepada orang yang lebih membutuhkan. Amin ya Rabbal Tapi Alamin. kalau ini sedikit catatan, kalau kita menemukan talibah kita yang pemula, jangan kita belajar ada dulu, jangan. Enggak, kan kemarin udah saja udah bilang. Jangan ya. Ya, yang penting pondasinya mafarijul huruf, sifatul huruf itu terus yang ditekankan. Iya, Ya, sama panjang pendek. Jangan langsung ke ada. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan saudara semua. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Selanjutnya Ana serahkan ke Ustazah Wulan. Tafadhali Ustazah. Ketika membunyikan Ustazah, alhamdulillah kelas kita sudah selesai. Barakallahu fiik untuk semua. Syukran jazakillahu khair untuk Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat bukan hanya di dunia tapi juga pahalanya bisa jadi pahala zariah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umahat, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Amin ya iyakum. Jazakumullah khairan katsiran saja sahabat semua. Masyaallah. Ya, izin and meeting ya. In